Halo semuanya, di video kali ini cara kita mematikan atau mengaktifkan getaran pada navigasi HP Samsung. Jadi misalnya HP Samsung yang saya gunakan di navigasi ini ya. Nah, ini tidak ada getar. Jadi buat teman-teman yang mau mengaktifkan getaran pada navigasi HP Samsung ini cukup mudah, ataupun menonaktifkan ya. Nah, jadi di sini teman-teman buka aja di pengaturan. Teman-teman pilih suara dan getar. Teman-teman scroll ke bawah. Cari getaran sistem. Jadi di sini kalau mau ada getaran, kita tekan saja gerakan navigasi. Nah, sekarang saya akan coba tekan ya. Nah. Kemudian kalau misalnya tidak begitu apa ya, tidak sepertinya kalau kita tekan masih tidak bergetar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman aktifkan lagi di bagian atas interaksi sentuh. Nah, itu baru terasa teman-teman getarannya tuh. Ataupun oh di sini teman-teman. Ini kan bisa kita aktifkan ya. Oh, sama aja harus ini teman-teman. Ini untuk levelnya teman-teman sesuaikan saja ya. Harus dua ini diaktifkan ya, baru terasa getarannya tuh. Kalau mematikan juga harus keduanya ya, biar tidak ada rasa tuh. Ataupun kita matikan di sini juga bisa kayaknya. Tuh, tidak ada getaran, ataupun ini memang bug tapi tidak tahulah teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu saja ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman coba. Semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua.